Hei, gue di rumah, masuk aja. Eh, jadi aduh, syuting kan nih? Syuting apaan ya? Iya, buat podcast bareng. Bosen sih tapi hari-hari podcast mulu. Iya, hari ini ya? Iya, hari ini kan harusnya. Iya, cancel aja apa ya? Gue mager. Iya, cancel aja ya? Udah. Lagi kita nggak kemana-mana sih nih, coba kayak tadi ada remote TV dah, cek keadaan dulu. Coba deh, hari ini ada berita, mungkin udah pengen jalan gua, Pak. A few minutes later. Kemudian kita lihat 8 Juni tempat wisata mulai diperbolehkan untuk dibuka. Jadi dibuka, Pak. Mallnya juga udah buka loh. Udah bisa jalan-jalan nih. Iya. Ah, gue ke mall lah. Ke mall gue. Dadah. Kamar gue di sana. Halo, sayang. Mall udah buka. Aku ke rumah kamu ya, 10 menit lagi. Oke. Berangkat nih, berangkat. Pantai ke mall. Ke mall. Ayo. Cus. Ayo, mau ke mana? Mau ke pantai gua. Waduh. Ah, siapa? Kamu mau, Pak? Ayolah ke pantai. Gua mau ke mall nih, mau pacaran. Udah siap banget deh. Jangan lebay. Kenapa? Udah boleh. Udah boleh. Hei, katanya tempat wisata udah dibuka. Bojok nih, bojok. Eh, apaan? Ayo. Cerita aja dulu. Welcome to Joker. Pojok cerita. Apa Joker ini? Tadi pada mau kemana? Mau berenang. Berenang di mana? Pantai. Ini normal nih, saya sudah 2 bulan gua. Ini normal gimana ceritanya? Ini normal. Orang udah boleh tadi. Iya, tadi udah ada beritanya, kita udah lihat. Udah boleh dari mana ceritanya itu? Udah coba dikasih jelas keluar, mall udah dibuka. Itu iya. Jokowi udah ke mall. Enggak, kemarin Jokowi mau habis sholat, Pak. Kamu bisa ke mall juga. Jokowi habis sholat. Habis sholat ya? Bukan ke mall, habis itu ke mall. Di berita itu udah bisa dibuka kan ya? Iya, tempat-tempat wisata. Tempat-tempat wisata juga udah dibuka. Ya, terus mau ke mall sama ke pantai? Iyalah, terus lama, keluar enggak pakai masker gitu tadi? Ih, udah enggak tahan sih. Kayak langsung jalan-jalan aja. Sesek-sesek itu introvert. Ke siapa ya? Terklarifikasi loh, kayak visi. Visi. Langsung to the point ya. Visi ya. Ini soalnya kan enggak tahan kan, udah 2 bulan ya. Iya, udah 2 bulan, tapi kan ini masuk tahap new normal. New normal, bukan langsung semuanya bebas begitu aja. Emang harus new normal tuh apa sih? Ada cara-caranya lagi, ya, ada apa? Cara baru new normal, normal yang baru. Apa tuh? Oh ya, itu lu cuma mengartikan new normal. Nah, siapa tahu ada yang nggak bisa bahasa Inggris, penonton kita. The audience ya. Iya, biasanya bahasa Jerman, biasanya bahasa Jerman. Normal ya. Iya, kayak editor saya tuh juga nggak bisa bahasa Inggris. Saya ingetin editor Romograha. Iya. Langsung kita mention ya. Tunjukin fotonya aja. Kaget nih, jangan. Iya. New normal itu sebenarnya apa sih? New normal ya. Makanya kita
mesti lihat berita dong. Oh iya, normal tuh. Ya, tadi pada mau kemana? Buka langsung. Oh ya, berarti udah bebas. Enggak lagi. Iya, kan soalnya udah dipublikasi, saya pikir udah boleh. Belum. Kita cek dulu ya, ini normal tuh apa nih? Boleh. Ini normal. Betul. Ini berita dari CNN Indonesia. Kumparan. Seluk beluk the new normal pandemi corona nih. Jadi dia nanya nih, apa sebetulnya makna new normal di tengah pandemi ini? Wah, ahli kesehatan masyarakat ngomong nih, kalau dulu kita terlihat aneh melihat orang memakai masker di jalanan, sekarang jadi terbiasa. Iya betul, sekarang jadi banyak. Sekarang udah pada pakai masker semua, bahkan kalau nggak pakai masker disuruh putar balik. Suruh pulang. Sekarang lebih bahaya malah nggak pakai masker dibanding nggak bawa HP, nggak bawa dompet. Nah, dulu orang terbiasa melihat salaman atau cipika-cipiki saat ketemu di jalan. Sekarang jadi salam, aneh. Iya, salam ini, sikut. Sikut. Sikut atau gini? Hah? Oh. Itu sikut challenge. Sikut challenge. Kalau kena, berarti saya. Saya mau membahas ya lebih dulu. Sikut challenge. Berarti saya lapar kalau kena. Iya. Anda kalau tahu. Makanya jadi beda cara salamannya, beda nggak cipika-cipiki itu menjadi situasi baru. Makanya tatanan new normal itu adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang mesti dilakukan di tengah pandemi corona ini. Kebiasaannya seperti kayak tadi, pakai masker, bersentuhan secara langsung, jaga jarak. Cuci tadi kita tangan. Juga kan tidak bersentuhan secara langsung, cuma memang nggak pakai masker sih. Tadi kita jaga jarak. Udah mau pergi-pergi aja nggak pakai masker. Iya. Bahaya. Itu lupa sih. Mungkin karena udah nggak tahan kali ya. Udah lama kan. Iya, kita dikurung mau. Iya. Kalau cowok di rumah doang ya. Mau ngerti kan kalau cowok tuh udah nggak tahan. Nggak, maksudnya tuh mau ke mall. Iya. Tadi pada mau kemana? Tahan aja lah. Iya. Tapi ya, ini kan kesempatannya emang ini new normal atau PSBB-nya transisi kepada kebiasaan baru. Iya. Jadi adat kebiasaan baru. Nah, kita mesti mengikuti itu juga. Itu perkembangannya apa sih sekarang terakhir tuh? Perkembangannya? Iya, perkembangannya sekarang emang mulai dibuka ya. Mulai ranah pekerjaan-pekerjaan itu, kantor-kantor mulai dipersilakan untuk buka dengan kapasitas 50%. Rumah peribadatan dibuka juga. Iya, kemarin gue juga lihat tuh si Pak Yusuf Kalla yang dia di di Masjid Istiqlal, dia bilang tahap pertama ini sepertinya yang bakal dibuka terlebih dahulu tuh lebih ke arah tempat ibadah. Iya, rumah-rumah ibadah. Karena kita, negara kita kan ketuhanan yang Esa. Iya betul, dia bilang seperti sila itu. Sila satu ya, sila satu. Respect langsung Pak Yusuf. Tapi ngomong-ngomong 2 bulan Anda di sini, 2 bulan Anda di rumah ini ya. Ini karena udah suntuk banget ya kelihatan. Parah. Kira-kira apa sih sebenarnya yang pengen, yang kalian rindukan untuk dilakukan gitu? Pengen kerja gue. Sangat omong kosong sekali. Iya. Sangat omong kosong sekali. Kan rindu ya. Kalau tahun lalu nih pas lebaran itu kita ada kegiatan kan, touring gitu. Oh iya ya. betul kemarin. Naik ke puncak. Ke puncak. Riding ya kita ya. Riding ya kan, terus kumpul sama teman-teman, bisa PD ya kan. Iya. Nongkrong-nongkrong. Bisa tiap minggu ya kan, rame-rame pulang. Bisa juga. Iya. Bapak kan online, bisa juga tiap minggu. Dari online tidak ada. Buat pemirsa, Anda beruntung. Tidak bisa ada nonton di YouTube. Interaksi. Tidak ada ketemu dengan orang-orang. Iya, orang. Tidak ada salam damai. Iya, Bapak kami pagi nontonan sudah tidak bisa. Tidak ada. Ini udah halus. Iya. Karena sudah tidak kan, tersentuh ya. Bisa sentuhan. Sekarang kan udah nggak kena siapa-siapa gitu loh, cuci baju aja jadi kasar. Jadi ya. Kasar lagi ya. Ngepel. Anda tuh melakukan pekerjaan rumah. Iya sih. Terus termin kulit mau itu kan nggak keluar. Karena nggak keluar. Saya nggak keluar juga masih lah. Cuma memang atapnya dibuka sih. Iya. Ya ini apa di rumahnya itu? Rumahnya sangat besar, iya. Dia rumahnya sangat besar. Rumahnya sangat besar. Toilet naik angkot. Oh iya. Jauh sekali. Jauh. Toilet rumahnya itu besar. Di depan naik angkot 31. Iya. Wow, hebat sekali. Rumahnya sangat besar sekali. Aduh. Kalau gue yang gue rindukan itu bangku bioskop sih. Apalagi Anton, kursi ya? Iya, kursi A1 A2 itu. Oh, yang di atas pojok. Pojok kayaknya. Waduh. Waktu dia.
kenapa di pojok katanya? Ya enggak, maksudnya kan saya dingin, kalau di tengah itu AC langsung nyembur, Pak. Dingin saya enggak kuat. Kalau di pojok kan sendiri apa berdua, Pak? Ya kan ke A1 A2, jelas. Berarti dong. Dua. Masa saya berdua di depan sih? Sama saya? Eh, siapa? Anda di kursi yang B aja. Iya. Kan kalau iya, kalau di atas kan ini apa di enggak bisa langsung kena semprot AC, jadi kan enak gitu. Kangen bioskop sih, itu parah, kangen banget. Kangen pengen nonton lagi gitu. Untung ada LK21 pakai VPN. Asal jangan buka yang lain ya. Tidak, tetap LK21. LK21 ya terbaik. Netflix bayar soalnya. Netflix bayar soalnya. Netflix 35.000. Lagi murah. Instagramnya boleh di komen di bawah. Ini promo kan? Promo. Karena betul lagi pet promo ya. Pet promo di Instagram. Baik, kita buka ya. Komen yang di bawah ya. Iya. 35.000. Boleh 35.000 komen di bawah ya. Iya gitu kan. Ya itu sih yang tapi di. Tapi emang gue juga udah berbulan-bulan ini nggak pulang ke rumah juga gue. Kangen. Iya. Pengen tua. Pulang minta duit. Sebaik lagi kemarin bebas ya. Oh iya, kemarin kan lebaran lewat. Lebaran lewat nggak dapat THR. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat THR. Gak ada bisa salaman. Gak bisa salaman. Tapi emang merubah sih, merubah banyak hal ya. Terkhusus lebaran kemarin itu kalau di daerah rumah gua biasanya pas lebaran pagi-pagi kan pada sholat. Iya udah ngantri. Sholat apa tuh? Id. Sholat id ya. Sholat id kan pagi-pagi mereka. Terus selesai sholat id semua warga tuh keluar biasanya. Iya pada salam-salaman. Keluar depan rumah salam-salaman. Kita juga biasa keluar ngucapin, iya, ngucapin. Gitu kan, salam-salamin. Tapi kemarin sepi banget. Iya pada di benar-benar nggak ada, maksudnya ada sih yang di luar gitu ya, abis mereka sholat gitu. Abis mereka sholat gimana? Mereka sholat, sholatnya dua kali dong. Mereka sholat, ya, tapi maksudnya sholatnya ya tetap jaga jarak gitu. Oh, iya. Kan. Terus pas pulang udah mereka masuk ke dalam rumah, jadi nggak salaman. Di rumah aja. Waktu gitu. Gua pulang, gua ketemu beberapa tetangga gitu ya, ya paling dari jauh aja selamat lebaran, cuma gini doang, nggak gitu ketemuan gitu kan. Nggak ngasih nastar. Nggak ada nastar pun. Biasanya kan suruh nawarin ini ada nastar baru. Iya, ketupat. Suruh masuk. Iya. Okay. Sambil nastar biasanya kalau udah gitu sambil kode taplak baru kayaknya. Iya. Ada ibu-ibu tuh ibu-ibu. Biar bisa. Ibu-ibu nawarin nastar. Isiin. Iya, biar bisa diisiin. Ya kayak gitu sih yang bikin beda banget. Beda ya, sekarang. Terasa beda. Makanya itu situasi beda ini kita perlu menanggapinya dengan kebiasaan baru di dalam new normal. Nih makanya di berita tadi nih. Dikatakan di sini the new normal ini ada dua level, yakni level pada komunitas dan juga pada individu. Oke. Okay. Nah, individu kita kan ada hal baru apa di dalam kehidupan kita. Misalnya saya lebih rajin nih, gue lebih rajin buat cuci tangan sebelum makan. Hmm. Tadinya emang geragas aja langsung plus, sekarang nggak cuci tangan sebelum makan. Terus itu kan yang level individu. Kalau yang level komunitas pasti ada yang beda, ada lagi yang pasti beda. Lagi ya, banyak yang beda. Iya, kangen komunitas deh. Udah lama ya? Iya, udah lama. Kayaknya kita tiap minggu ketemunya lu lagi. Iya. Kangen dulu kan hampir ya, setiap hari kan. Ritual kalau ketemu. Iya, di ritual. Lain-lain. Kangen siapa lagi kan pasti teman-teman yang PD juga kangen banget ke persekutuan, teman-teman OMK juga kangen ngumpul sama bareng teman-teman OMK-nya. Kangen kontainer. Dibuka udah luar biasa kan. Main basket. Iya, kangen main basket. Ring basketnya miring loh. Udah miring ya sekarang. Karena dia capek. Iya. Gak ada yang mainin. Udah gini. Iya. Iya. Capek dia. Ah capek ya. Terus dia. Menurunnya. Bengkok dia. Menurun sendiri dia. Iya, makanya itu penting banget ya. Kita sepertinya harus bisa berinteraksi kembali. Cuma dengan cara yang baru ini ya kan. Dengan cara yang baru. Makanya kan tadi kita lihat individu kita udah punya kebiasaan baru untuk menanggapi corona ini. Iya kayak tadi. Nah yang komunitasnya nih sekarang nih. Komunitasnya mesti diupdate lagi. Kita lihat kebiasaan baru di komunitas nih. Di tempat kerja. Tempat kerja ya. Tempat ibadat gitu. Tapi udah kerja belum lo? Belum. Kan? Masih di rumah ya? Belum. Kayak teman-teman kita udah ada yang pada kerja tuh. Oh iya. Udah pada kerja. Kita coba hubungin kali ya. Iya. Mungkin kita coba... mau tahu nih dari kalau misalnya masih bisa di rumah, kerja di rumah ya kerja di rumah aja. Tapi seandainya nggak bisa, ya udah kita dibagi gitu kan ya separuh-separuh ada 50-50. 50-50. Misalnya 1000 orang yang masuk cuma 500. Oke. Okay. Oke. Kita sambil call. Where's my face? Hai. Hello Jovita. Ah, dia miring tadi. Hello Jov. Kelihatan nggak kita bertiga Jov? Claudio nggak? Tangan gua doang kelihatan. Claudio nggak kelihatan. Passwordnya apa password? Cucu. Dengan siapa di mana passwordnya?
Dengan siapa di mana passwordnya? Sebutin ini. Oh, suara kita pelan. Suara kita kedengeran nggak di situ? Kalau ada colokan headset nggak? Ada. Di handphone mah pasti ada colokan headset. Colokin. Tapi kalau colokin kan kita nggak bisa disusun aja ya. Gue yang aneh tau. Pakai Bluetooth gitu, JBL. Halo Jov, bisa dengar suara kita nggak Jov? Bisa, suara lu kita dengar kok. Buat kerekord kesini, masuk gak itu ntar kalau udah syuting? Ntar kan ini bisa dari sini. Iya, ntar dari sini. Iya, screen record. Oke, okay, mantap. Woi. Halo Jovita. Hai. Hai ke teman-teman juga. Teman-teman pertama kita dari komedi tanpa ketemu. Kontennya siapa itu? Konten siapa itu? Jadi ingat. Jadi gini Jov, kita lagi bahas soal new normal nih. Betul. Ya kan, kebijakan-kebijakan new normal yang sedang diterapkan sekarang. Tadi yes. Kan ya gua sama Anton udah mau liburan tuh ke pantai. Cuma belum boleh kan? Iya. Bahkan di tempat kerja juga dibatasin. Nah, kebetulan kita belum kerja. Belum masuk kerja. Nah, Jovita kan sepertinya udah mulai kerja ya. Udah mulai kerja ya, Jov ya? Oh iya. Selang-seling ya. Oh, oke. Nah, terus kalau di tempat kerja tuh dengar-dengar ini ya, yang masuk cuma 50-50. 50-50, sebagian-sebagian. Iya. Yeah. Udah lama, Jo? Udah lama. Cantiknya. Iya. Kurang ajar lu. Eh, Jo, itu munduran dah. Iya, cantiknya kelewatan. Iya. Rambut warna-warni dari kulit putih. Aduh. Udah maaf ya. Jo, emang by the way lu kerja di mana sih? Daerah mana di daerah mana? Tuh gokil oh, dari itu hari-hari naik kendaraan umum atau diantar atau gimana? Biasanya sih gue kalau berangkat emang nggak tahu apa gue. Kalau misalnya gue berangkat lebih cepat ya gue naik kereta, kalau berangkat malam ya gue dapat kontak akhir di kereta. Cuma untuk sekarang ini dari sejak gue sampai BB kan gue masuk kantor ke kantor kan. Iya. Oh serius? Gokil. Enak banget kantor. Mau dong. Oke. Aduh mau dong kayak gitu dong. Iya dia udah nyampet. Mau dong jadi drivernya. Iya. Anda ganjen sekali ya. Tolong Romo coba gue geleng-geleng. Gak bener nih dua teman saya ini. Perubahan lingkungan di kantor belum terlalu signifikan ya? Iya. Oke. Jam masuk? Biasa. Jam masuk jam 3 pulang jam 5. Terserah. 2 jam kerja. Biar pulangnya juga nggak terlalu sore kan, biar kita malamnya bisa nonton. Iya. Ya nanti kalau bioskopnya kalau sudah dibuka dia apa? Lagi jelasin langsung putus. Oh ya maaf. Iya. Maaf ya, kaget. Lu Jok, jangan yang kayak gini lah. Berbakat sekali kalian ya. Kayak gini biasa. Iya. 2 bulan ketahan lo pak. Enggak, bukan. Gue lupa tadi mau nanya apa jadi lupa. Iya. Kan, tapi itu mau tahu.
Distancing ya nggak? Distancing di itu, di kantor. Kantor. Dijarakin. Oh, kayak orang musuhan ya? Kayak orang musuhan ya, tapi ujung-ujungan, ujung-ujungan gitu ya. Berantem mereka, berantem. Iya. Ntar pas tengok-tengokan, kita sekantor enggak sih? Itu jauh banget duduknya gitu ya. Ya takut, takut. Terus kalau ditembak-tembak kepalanya itu? Oh iya, masuk ke kantor ada pengecekan suhu. Ada. Suhu. Ada pengecekan suhu juga. Oke. Okay. Suhu tubuh. Oh, thermal okay. Monitor. Thermal monitor, keren banget ya kantornya. Iya. Ada yang lengkap sekali loh. Oke. Tapi di dekat-dekat kantor lo ada nggak ini razia yang iya, perusahaan-perusahaan yang itu? Suruh pulang. Yang kalo suruh pulang, yang misalkan dia keramaian gitu. Lo pernah ngeliat nggak sih? Ada ya. Oh maksudnya Anda kantor Anda ileg. Oh, aduh. Kantor ileg. Enggak kan? Maksudnya kantor yang lain. Pak Anies Baswedan nonton nih. Pak Anies nonton ini loh. Iya. Kantornya dicari. Iya. Tenang, kita samarkan. Kantor Sudirman. Koko. Ada ya? Lagi ya. Yang di Raja apa Satpol PP gitu ya. Disuruh pulang. ke kamar mandi gitu. Jangan sampai ada yang turun ke bawah gitu, maksudnya turun ke lobby dan mau beli jajanan atau apa. Dia udah tahu deh, tunggu sampai orang-orang yang lagi pergi baru lah kalau ada yang mau beli makan itu sih. Oh oke. Makan dua masuk makan sih pernah lihat di kamar jajanan orang. Secara langsung ya belum ya? Belum iya, ya secara kan langsung. Iya, enggak boleh turun. Gimana lu mau lihat kalau misalnya enggak boleh turun kan? Iya juga. Besok hari Senin. Hari Senin ya. Langsung ada debt nakter nih. Iya. Anda tidak. Jadi ini kita memang lagi data perusahaan yang masuk untuk kita setor ke Pak Gubernur gitu. Permintaan Pak Anies ini kan gugus tugas nih. Gugus tugas normal. Iya. Enggak bercanda kantor lu apa aja. Tapi Jov, iya, lu juga aman kok Jov. Buat yang terakhir nih Jov, menurut pendapat lu sendiri soal new normal ini gimana sih? Sebenarnya sih pro kontra sih. Iya. Di satu sisi, ya kita juga perekonomian kok, misalnya masih terus kayak PSBB, banyak orang yang nggak boleh buka usaha juga nggak penting kan, karena kan kita juga butuh bisnis untuk makan lah ya. Iya betul. Iya. Oke. Iya, bahkan yang kemarin itu yang kasus ada peristiwa apa tuh yang sampai naiknya cukup tinggi. Apanya? Itu yang di Indo. Berat badannya. Bukan. Sempat ada kumpul di yang mall buka. Yang apa kemarin kan sempat ada yang mall buka yang menjelang lebaran kemarin. Lebaran terus menggebu-gebu orang belanja. Mendadak kan itu naiknya cukup tinggi tuh terus-terusan. Iya, harga-harganya. Itu yang takutin. Oke deh kalau gitu. Oke, Jov, thank you ya Jov ya udah sharing-sharing soal kantornya. Iya. Semangat besok mulai kerja ya hari Senin. Iya. Hati-hati. Stay safe ya. Iya. Oh iya, pasif lu juga ya. Oh, pas banget ya lu masuk juga. Ya udah. Oke. Hati-hati ya, Job. Jaga diri ya. Stay safe ya. Stay safe. Stay healthy. Bye-bye. Bye-bye, Job. Thank you. Iya, jadi demikian. Tapi ya tadi bagus ya dia bilang tanggapannya pro dan kontra itu ya soal normal. Iya, dia tidak berpendapat berarti.
Dia tidak memihak siapa-siapa, netral-netral gitu. Tapi memang banyak pro kontranya. Iya, karena ada tadi yang ekonominya emang butuh dibuka. Iya, betul. Tapi di sisi lain kita takut sama new case. Makanya tadi iya, definisinya itu ada di tataran individu sama komunitas. Di tataran individu itu juga mesti diperkuat. Mesti diperkuat kebiasaan-kebiasaan barunya. Iya. Kita kan khawatir karena makin banyak orang ngumpul sebenarnya. Tapi kan kekhawatiran itu bisa ditangkis dengan kalau kita punya imunitasnya kuat. Betul. Kalau kita menjaga kebersihan dengan baik. Menjaga kebersihan. Pulang dari kantor kita mandi. Iya. Ngapain lagi. Dari luar semua ganti baju. Bahkan ada beberapa anak OMK itu juga cerita, gue kalau pulang kantor udah disediain baju di depan. Ganti baju di depan. Mandi di depan juga. Di depan. Waduh, ekstrim ya. Keselang. Kalau nggak pakai pak kecil. Ada perahu-perahu, ada perahu-perahu. Pakai. Zaman kecil. Iya, iya. Perahu yang pakai ini ya, pakai minyak. Nah itu gitu, makanya ya, dari individu sama komunitas. Tapi yang di komunitas kan tadi kantornya udah jalanin. Iya, udah jalanin juga sih. Diarahin kayak orang musuhan. Ada termong, sampai ada tadi apa? Kamera pengukur pengusuh pengusuh pengukur suhu. Pengukur suhu. Alat pengukur suhu tubuh tadi ada kamera juga, gokil. Nah, itu nih normalnya kita tuh kan diukur-ukur. Iya. Kadang ada satpam yang enggak ngerti juga tuh cara termogan gitu tuh. Tapi bukan satpam di sini. Enggak tahu di mana tuh. Dia apain? Ya. 34 derajat manusianya. Itu udah mestinya meninggal. Ya sudah tidak ada sih. Sudah tiga. Terlalu dingin. Iya. Dikira barang itu kayaknya termalnya buat barang. Buat udara. AC. Iya, bukan buat suhu tubuh tuh. Buat bukan yang biasa buat salah. Buat ngukur nih kalau reviewer HP kita cek suhunya habis main game ya berapa. Itu. Bukan, salah ukur ya. Bukan yang buat suhu tubuh badan. Iya. Aduh, gokil. Gitu. Jadi itu ya buat mereka yang masih kerja mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang kayak gitu. Ada ya juga. Cuma mungkin ada juga kali dari teman kita juga. Kita dengerin lagi lah. Iya. Mungkin ada juga tanggapan. Tadi kan dia masih pro. Karena kalau saksi itu lebih banyak, jauh lebih valid ya infonya. Bahkan dalam kitab suci saksi dua loh mesti. Nah, harusnya dua ya. Supaya bisa diadili. Asal jangan saksi palsu aja, Pak. Nah, ini yang sebentar lagi kita mau hubungi dia. Loyo banget. Tipe pekerja ini. Wanita karir. Wanita karir ya. Iya. Wajah saya udah tidak ada ini. Pulang belum malam enggak mau pulang. Begitu ya. Ada enggak sih? Ada lagi. Ayo tutup. Diangkat itu, Pak. Anyo. Grukrak senam dia. Anyongan seyo. Handam sekali ya. Ada kaya? Katanya bibimbap. Ada so. Oh, ini begini loh. Iya, landscape ya. Busu mes seru lah. Anjap ya seyo. Busu mana ya? Aduh, gue ngali lagi niruin gini-ginian. Pak, saya selama new normal, selama di rumah tuh nonton Korea ya? Iya, nonton Korea loh. Tapi lebih enak nonton Korea apa nonton bioskop? Nonton Korea, nonton film Korea di bioskop. Iya, Korea di bioskop. Cocok gak sih bioskop? Kita sudah tersambung dengan Wilmin. Dengan Wilmin Angelica. Halo, Angelia weh. Angelica di gua. Passwordnya. Dengan siapa di mana passwordnya? Sebutin dulu. Cocok. Iya, luar biasa. 2 juta rupiah dipotong pajak 1,5 dan juga dipotong pajak untuk penghasilan 3 juta. Jadi ada utang ya. Minus ya. Jadi minus ya. Wilmin apa kabar? Luar biasa. Oh, gimana nih work from home-nya? Work from home-nya gimana? Masih lancar atau udah mulai masuk kerja biasa? Work from home udah jalan dari 16 Maret ya. Gokil. Oke. Oh, berarti di kantornya memang belum buka, cuma lu ke kliennya, ketemu klien gitu, ke kantor klien maksudnya. Oh, emang pekerjaannya apa sih dia? Apa itu? Auditor. Kan? Auditor ya? Biasanya gini-gini auditor nih. Oh, berarti yang ngaturin audio ya?
Ya, betul. Ya, hebat sekali. Anda luar biasa. Anda luar prestasi. Ya. Luar biasa. Auditor, auditor, ngatur audio visual gitu-gitu. Ya, yang ngatur-ngatur ini sound system. Ya. Oh, bukan ya? Bukan, bukan. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Lain. Editor sama editor, editor, edit sama editor. Ya, editor ya maksudnya. Nih editor saya nih. Nih editor saya. Ya. Kita tunjukin ya. Kling ya, itu dia. Warah-warah editornya ya. Oke. Okay. Kalau di kantor sendiri kapan mulai nih normal, Min? Tahu bulat. Kirain ngikutin tahu bulat. Iya. Iya. Banyak banget. Oke. Klien. Ke klien. Iya. Oh, nyapu itu ya. Nyapu piket ke kelas piket. Gitu ya. Piket kelas. Min, tapi kalau di perusahaan yang klien punya ada kebiasaan-kebiasaan baru gitu enggak sih, yang maksudnya dulu tuh enggak ada gitu. Sekarang jadi ada misalnya. Sebelumnya enggak ada nih di perusahaan itu, cuma ketika lagi wabah pandemik ini udah ada gitu kebiasaannya tentang ngapain kah gitu. Iya. Ya, yang baru yang kantor klien, klien atau kantor kantor klien. Kan lu sering ke klien nih. Kantor klien. SP. Oh, sanksi sosial ya. Oh, sanksi sosial ya. Diomongin. Yo. Iya. Oke. Nih, jadi nggak dibayar gitu ya? Iya, kayak gitu. Jadi kemarin ini seharusnya kemarin banyak tuh yang mudik harusnya kan. Kalau di tahun ini, tata gue nggak diperbolehkan mudik. Terus absen gue fingerprint ya? Iya. Mulai sekarang itu kalau nggak salah absennya jadi retina. Enggak dong. Kalau nggak zoom, tanda tangan. Kalau masuk kantor tuh kayak tanda kayak nulis pakai bolpen sendiri, tanda tangan aja gitu. Oh. Teknologi sudah ditinggal ya. Iya, teknologi udah tinggal. Tidak ada lagi teknologi. Fingerprint-nya udah enggak ada ya. Iya. Pakai footprint ya. Maskernya ya. Footprint dia. Terus hand sanitizer-nya selalu dulu, muslim selalu bawa. Di kantor juga ada. Oh. Di kantor disiapin enggak hand sanitizer? Oh gitu. Jadi pulpennya basah-basah tuh. Iya. Kena sanitizer. Langsung kena sanitizer. Ditembak kepala tembak. Ada ini juga termogan. Ditodong enggak? Kalau press apa ya? Suhu itu ada di depan gedung. Jadi bukan di kan kalau di gedung ya. Iya. Oh, di pintu masuk gedungnya ya? Oh, iya.
Ini ya, gokil ya. Agak ini ya, aman banget ya berarti aman ya. Iya. Dia ada beberapa gerbang yang harus dia lewati. Ada beberapa pemeriksaan. Ya. Ada beberapa pemeriksaan. Salah gitu jawabannya, salah berarti kalau silang salah jawabannya. Yang boleh duduk tuh tempat checklist, yang checklist yang ya? Centang ini yang dia boleh duduk. Iya, kalau silang nggak boleh. Iya. Iya. Oh, oke okay. Tapi mau, jalanan ya, ramai nggak Min, kendaraan tempat umum gitu selama lu beberapa hari ini mulai ini normal? Oh, oke. Okay. Nah, itu enggak ada lagi gue lihat sih di kemarin ya. Kemarin itu gue bisa dapat duduk naik kereta. Dan kayak apa ya, kayak kalau emang udah perlu tuh udah pada satpamnya yang kayak ngurusin gitu kayak. Oke. Ngurusin. Orang kaya naik taksi. Oke. Terus. Kalau kita mah Metro Mini lah. Yeah. Taksinya Alphard lagi. Alphard. Hey, yang hitam ya. Yang hitam. Blackbird. Lah, kita sebut merek deh tadi. Ntar mau sponsor kan. Merek-merek yang kita sebut. Iya. Oh, papa masih kerja ya? Salam ya buat papa. Oh, di jalan ininya ya, jalan rayanya. Oke. Mungkin orang-orang pada naik mobil satu-satu kali ya. Iya benar-benar satu orang satu mobil. Padahal dianjurkannya itu naik sepeda. Dianjurkan naik sepeda riset dia. Iya, Anies Baswedan menganjurkan naik sepeda. Parkiran mall disediakan buat sepeda. Skuter, tautan skuter. Naik sepeda ya nanti itu kalau udah di ACC Pak. Proposal. Boleh ibu ya. Negara. Iya. Enak tuh. Namin kalau menurut Wilmin sendiri nih tanggapan mengenai new normal, kira-kira apa sih tanggapannya? Iya, apakah ini menyenangkan buat Wilmin atau malah sebaliknya gitu? New normal. Iya. Sebenarnya sih, new normal ini kan gimana kita adaptasi sama keadaan baru setelah pandemi ini gitu. Iya. Maksudnya pandemi ini tetap berjalan dan berkurang, tapi kita tetap harus ada yang namanya new normal ini yang beda banget sama dulu. Tentu aja new normal ini menurut gue lebih berusaha sih. Daripada biasanya ya kayak yaudahlah ya naik kereta, naik ojek, beli makan dimanapun. Oke. Dimanapun ya. Iya. Nah, Min. Kalau sekarang sekali ya. Iya. Benar. Sekali harus langsung cuci. Min, kalau teman-teman kita kan ada tuh yang bajunya disiapin di luar. Ya kan? Celananya di luar. Jadi pas dia pulang kerja langsung ganti baju di luar. Iya. Langsung pokoknya bersih-bersih di luar. Jadi belum enggak boleh masuk ke dalam gitu. Gantinya di luar. Min, masuk dulu apa sama kayak teman-teman yang lain? Ganti jadi kamar mandi. Pertanyaan kita penting banget sih. Penting nih.
kita mau lihat kebiasaan baru. Iya. Ah. Ah. Mandi nggak mungkin di dapur kan? Oh, ya. Iya. Ada teman gue mandi di luar soalnya, Min. Iya. Ada yang mandi di luar gitu. Bajunya disediain di luar, jadi nggak boleh masuk. Mandinya di luar pakai selang. Disiapin pakai selang. Iya, biar langsung bersih. Iya, biar langsung. Iya. Kayak shower. Iya kan, siapa tahu kan menjaga ini ya. Menjaga supaya tidak penularan juga ya di dalam rumah. Yeah. Oke. Okay. Thank you Wilmin. Ya. Thank you adalah adaptasi gua untuk new normal ini ya maksudnya. Iya. Iya. Nah, adaptasi ini pasti ada yang ngerampinya kayak rutin kebiasaan, cuma lama-lama siapa tahu menjadi terbiasa dan ini juga bagus kan kadang-kadang di new normal ini ya. Hal yang bagus untuk dilakukan gitu. Hmm. Jadi semoga hasilnya jalan dengan lancar. Amin. Thank you Wilmin buat sharing-sharingnya. Besok semangat kerjanya. Besok udah mulai kerja ya? Nah besok kalau misalkan nggak ada jadwal ke klien, kita akan ngobrol. Oh, oke. Oke, kalau gitu semangat Wilmin melanjutkan kegiatannya. Saya lagi sariawan, gak enak nih, gak enak badan. Aduh, karena saya terlalu merindukan kamu. Saya disalin tadi gantian. Ini gue baru dikenal soalnya. Tadi belum kenal. Nah ini enak, kalau tadi belum kenal. Dia kaget, wah rombong lagi ini. Dia pusing. Rombong papanya nonton di kiri kan kanannya ya kan. Iya, penjelas sekali ini, Anda. Anda luar biasa sekali memujinya ya. Pas lagi online gini, Anda puji ya. Gitu. Kalau ketemu berdua, apa yang Anda mau bilang? Ya, oke, itu aja. Thank you, Wilmin. Okay, thank you, Wilmin. Semangat untuk new normalnya tetap. Iya. Yeah, keep safe ya. Bye bye. Stay healthy. Bye bye. Bye. God bless you. Ya, jadi kayak gitu ya. Iya itulah beradaptasi dan menyusahkan tadi kata dia juga menyusahkan. Menyusahkan tapi adaptasi karena situasi masih pandemi corona. Betul. Tapi kita ingin tetap beraktivitas seperti biasa. Makanya kita mau adaptasi dengan kebiasaan baru new normal ini hal yang baru. Iya karena semua sebenarnya kan ini penyakit ini juga nggak pernah diprediksi kan ya, bakal ada virus ini. Ada aja. Gitu. Iya semua hal yang baru semua apa. Bagian semua influencer atau semua apa orang-orang pintar pun mengatakan ini hal yang baru yang kita lalui ya, gitu. Makanya harus new normal, kebiasaan-kebiasaan baru kita. Ya, di gereja ya. Nanti juga gitu, Bro. Nah, kalau di gereja gimana tuh, Mo? Di gereja juga nanti akan seperti itu. Ya. Kalau tadi kan protokolnya beberapa di yang komunitas ya, kita bicara mengenai komunitas. Protokolnya tadi ada yang pakai ini termogan, terus ada yang diminta cuci tangan dulu sebelum masuk, atau menggunakan hand sanitizer, tetap menggunakan masker, lalu nanti dijarakin duduknya nah, nggak bisa sebanyak biasanya nanti kalau bisa karena ada jaraknya itu, maka itu nanti new normal yang kita alami dalam peribadatan di gereja, kalau nanti gereja akan dibuka. Nah nanti kalau misalnya akan dibuka nih. Ada bocoran-bocoran nggak sih? Misalnya, apakah kayak perusahaan nih yang boleh masuk gereja itu cuman separuh dari umat seluruh paroki? Ya, misalnya dijadwalin gitu. Atau dijadwalin? Nah, nanti kita sedang membuat protokol terkait dengan hal itu. Kita lihat dulu kapasitas gerejanya setelah dijarakin kan berdasarkan Kementerian Agama ini jaraknya minimal 1 meter. Oke. Okay. 1 meter, kita lihat jadi jumlahnya berapa, lalu kita atur bersama supaya ya paling nggak bisa memberikan pelayanan kepada semakin banyak umat juga. Iya betul. Itu. Karena umat pasti banyak yang rindu tuh udah bisa ngerasain secara langsung lagi. Terima komuni secara langsung. Komuni terus bisa yang mengikuti tata ibadah Ekaristi secara langsung tidak secara virtual lagi. Iya. Gitu. Tapi ada beberapa yang mengatakan ke saya beberapa anak muda juga.
ah udahlah mau saya komuni batin aja nanti, komuni batin aja, boleh gak sih? Sudah tidak ada kerinduan di dalam hati ya, karena sudah dari lu menerima hosti. Ya gimana ya, ya? Gak apa-apa, silakan komuni batin aja, tapi nanti masuk surganya ya via YouTube aja. Tetap virtual. Nanti satu terus pas dia udah sampai depan nih, pas udah di Joger Bang. Nonton ya. Oh, kamu kemarin komuni batin kan secara langsung komuni batin terus kan, maksudnya oh itu udah ada layar di sana. Iya. Gabung sama yang lain. Atau mau lebih real. Iya sih, virtual reality. Iya. Oh, ini show gitu. Ini kacamata. Padahal tidak ya. Padahal itu hanya proyeksinya aja. Iya, proyeksinya. Tolong yang cuma mau komuni batin, yang cuma komuni batin Anda ini ada-ada aja sih. Orang-orang ritual ya, menerima secara langsung, Anda malah mau tetap bertahan di komuni batin ya. Iya. Jadi kayak gitu ya, secara garis umum. Siap-siaplah pada new normal ini. Yang jelas dari segi individu kita mempersiapkan kebiasaan baru, dari segi komunitas ya kita bersama-sama taat pada peraturan itu juga di mana-mana kita berada. Yang penting kita jangan, ya tadi kita juga salah sih ya, langsung ambil keputusan buru-buru mau liburan. Mungkin karena kita juga baca nonton beritanya separuh. Iya, nonton beritanya separuh. Tadi saya langsung seneng banget mau begitu lihat, udah dibuka tempat wisata, boleh nih berarti, ya kan? Buat apa dibuka kalau tidak bisa kita ini kan masuk ke dalam tempat wisatanya, dibersihin dulu. Iya. Dibuka untuk dibersihkan. Iya. Ternyata itu dibuka untuk ini hukuman sosial tadi. Untuk hukuman sosial tadi. Tolong yang tidak pakai masker bersihkan kebun binatang, bersihkan tempat wisata, itu disapu, dipel. Itu kalau bersihkan. Ya tadi kita salahnya kita di situ. Jadi langsung keluar aja begitu, harusnya tidak ya. Kita mohon maaf sebelumnya. Makanya podcast sosial. Anda merujuk ke yang sebelah ya. Anda kita akan promosi konten Anda. Kita kolektor nanti berikutnya. Oke, teman-teman peka sosial. Kita tunggu. Kita mau tes kepekaan kalian. Iya, kita mau tes kepekaan kita kalian. Kita mau lihat apakah kalian tahan dengan pertanyaan pojok cerita. Iya. Kita akan siapin konten. Oke, kalau gitu thank you buat hari ini ya, Romo. Thank you banget Romo udah mencegah kita untuk pergi dari rumah ini. Harusnya kita harus lebih bisa menahan diri ya. Jangan-jangan tuh dia nggak mau kita pergi karena dia takut ketularan. Iya makanya. Iya makanya. Saya juga khawatir kan nanti kalau misalnya gereja dibuka lagi ternyata saya yang kena kan. Iya. Itu kan juga bahaya mas. Imam kurang satu, kasihan yang situ kan. Kasihan yang saya kena. Strong sih. Iya bisa strong ya. Oke kalau gitu thank you buat teman-teman hari ini. Ya thank you juga buat Romo nonton. Yes. Dan juga untuk Romo Graha, thank you banget. Ya jangan lupa komen. Kalau ada yang jelek apa-apa komen aja. Iya. Kalau yang jelek jangan dislike, komen aja. Jangan dislike. Jelek nih gitu. Iya, jangan di dislike, komen aja di bawah. Kak lu gini-gini enggak apa-apa komen. Romo gini-gini enggak apa-apa komen. Terus langsung aja. Ya mau kirim surat, kirim aja. Betul. Nih, makanan sponsor-sponsor boleh dong. Ya boleh. Emailnya ada di bawah kok. Kosong. Hari ini asosor kita baru cocok ya. Cocok. Ini mungkin kita beli sendiri ya. Iya, kita beli sendiri. Ada di sponsor. Bisa langsung. Thank you buat hari ini. Thank you semuanya. Yuk. Ya, kita cari pojok yang lain.